Halo, jumpa lagi ya. Kali ini saya akan coba unboxing untuk Rotary, tapi ini modelnya kepalanya sedikit bulat. Seperti ini penampakannya. Ini untuk diameter bawah kurang lebih 12 cm, tingginya kurang lebih 15 cm. Ini dia kayaknya menggunakan magnet ini. Sebentar. Saya pakai coba besi. Oh iya. Ini magnet ini ya. Dia pakai magnet. Lah, untuk tegangannya dia 12 volt. Kalau bohlamnya 12 volt, ya pakai yang 12 volt. Tapi kalau mau yang 24 volt bisa diganti bohlamnya. Nah, di sini bisa dibuka. Jadi bisa diganti bohlamnya ya. Nah, seperti ini. Ini bohlamnya. Oh, ini yang pakai 24 volt ini. Nah, ini yang saya tes 24 volt. Jadi kalau mau pakai yang 12 volt bisa diganti bohlamnya saja. Dia sistemnya gerak ya. Jadi ada motornya. Nah, tapi saya coba nyalainnya. Namun karena aki saya 12 volt, mungkin ini nyalanya jadi tidak begitu terang. Ini sekedar tes ya. Ya, seperti itu. Jadi karena aki saya pakai 12 volt, jadi nyalanya dia tidak begitu terang. Harusnya pakai tegangan yang 24 volt juga. Tapi nggak usah bingung, jadi bisa diganti ya bohlamnya. Oke, sekian dulu untuk tes lampu Rotary mini ya, ini namanya ya, puter mini. Untuk tegangannya dia ada colokan letter, jadi bisa langsung sambung. Dan untuk kabelnya dia sistem yang melar. Nah, seperti ini. Oke, sekian.